Assalamualaikum pada semua penonton YouTube saya, Sari Amri Official. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman lucu saya berlaku baru-baru ini. Saya diundang untuk makan malam di sebuah kafe oleh seorang rakan. Jadi saya ke sana dengan tak ada apa-apa persediaan. Sampai di sana rupanya ada busking. Dan kebetulan masa itu ramai yang meminta saya menyanyikan lagu yang saya cipta. Pada mulanya saya menolak kerana saya ini bukan penyanyi. Saya ini hanyalah komposer, tak nak menghampakan mereka semua. Jadi saya menyanyi lagu yang mereka minta itu. Lagu pertama yang saya sumbangkan pada malam itu lagu penantian dari kumpulan Black Rose. Lagu ni dah lama, dari tahun 93, lebih kurang macam tu dah. Tapi tak sangka saya, ramai yang boleh menyanyi, semua turut menyanyi. Itu yang menjadikan saya bertambah semangat, bertambah happy sangat. Dengarkan lagu Penantian Black Rose. Selepas lagu Black Rose, saya menyumbangkan lagu yang begitu hit dekat Indonesia, iaitu Buih Jadi Pemadani. Kalau di Malaysia, Mengintai dari Tirakama. Lagu itu juga ramai yang hadir pada malam itu turut menyanyi bersama-sama saya. Saya memang rasa seronok kerana walaupun lagu tu dah lama, tapi mereka semua masih ingat lirik dia, melodi dia. Itu yang membuat saya terharu sangat.
Dan lagu ketiga yang saya nyanyikan pada malam itu lagu Elicat, iaitu Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu itu memang saya memang minat dari dulu lagi, kerana lagu itu hit waktu saya masih remaja lagi. Sampai sekarang ini bila saya pergi karaoke mesti saya nyanyikan lagu itu. Yang apatah lagi suara David Elicat memang sangat power. Itulah dia. Itulah dia yang saya dapat hidangkan kepada anda semua untuk kali ini. Selamat mendengar. Komenlah. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.